Video ini disponsorin oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grain leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Dia ya, setelah aku buat tes dan game langsung di lapangan futsal langsung, saya bakal jelasin kelebihan dan kekurangan setelah memakai produk Ortus X LD Buron In atau versi futsalnya. Oke, untuk pengetesan saya pakai cuma sekali gitu ya, cuma durasinya 15 kali 3, jadi total 45 menit saya pakai sepatu ini tanpa ganti sepatu sama sekali. Dan oke, saya bakal mulai dari kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu terletak di bagian uppernya yang emang menjadi highlight utama gitu ya. Secara ini uppernya full leather gitu ya, nggak jauh berbeda dengan versi bolanya. Dan salah satu alasan inilah ya saya beli produk LT Buron ini versi futsalnya, yaitu uppernya yang emang didominasi leather, dan ini sangat-sangat enak gitu ya saat dipakai. Oke, lanjut untuk kelebihan selanjutnya terletak di bagian outsole-nya yang ini pakai outsole katalis gitu ya, atau seri katalis yang saya pakai kemarin juga cukup enak, relief-nya juga untuk lapangan interlock juga enak gitu ya. Nggak ngerasain slip sama sekali, benar-benar enak, nyaman, dan dibuat manuver juga enak gitu ya. Secara ini pakai outsole katalis yang lebih cocok untuk berakselerasi dibanding Joko Salah menurutku yang lebih kelihatan lebih berat gitu ya dibanding outsole katalis. Dan ini menjadi salah satu kelebihan gitu ya dari Ortus X LT Buron In. Dan pemakaian insole-nya juga kemarin aku pakai enak gitu ya, empuk, nggak ngerasain kaku sama sekali atau ngerasain keras gitu ya di lapangan interlock.
dan ini benar-benar enak saat dipakai. Oke, saya kemarin pakai 15 menit kali 3 gitu ya, total 45 menit saya pakai, nggak ganti sesuatu sama sekali, dan yang jelas nggak ngerasain lecet sama sekali gitu ya saat dipakai, nggak ngerasain blister, dan insole-nya juga cukup empuk, dan salah satu insole favoritku menurutku untuk ukuran insole sepatu lokal gitu ya, benar-benar enak. Terus dipadukan dengan kaos kaki anti slip, benar-benar nyatu, enak. Dan kemarin aku pakai juga benar-benar enak, dan saya nggak ganti sepatu sama sekali gitu ya, meskipun saya bawa sepatu cadangan. Jadi overall ini enak banget sih menurutku. Oke, untuk kekurangan hampir nggak ada menurutku ya, benar-benar enak seperti versi bolanya yang emang nggak ada cacat sama sekali. Cuma bedanya ini sepatu futsal, dan untuk ngomongin kekurangan sama sekali nggak ada hal yang bikin nggak enak saat pemakaian sepatu ini, benar-benar nyaman, enak gitu ya. Terus dibuat shooting juga enak karena uppernya didominasi leather, uppernya juga benar-benar keren, dan aku salah satu pengagum berat gitu ya sepatu berbahan leather. Dan untuk ngomongin durability, pemakaian 15 menit kali 3 total 45 menit ini nggak ada hal yang buruk, nggak ada lem yang terbuka. Jadi overall untuk ngomongin durability untuk sepatu futsalnya Ortus X, menurutku udah cukup bagus, malah bagus banget sih menurutku. Terus apakah cukup rekomendasi buat kalian beli, miliki gitu ya di tahun 2022, mengingat ini produk awal tahun 2022 awal gitu ya. Menurutku masih layak ya, karena uppernya kembali lagi pakai upper leather, yang dimana sepatu berbahan leather itu lebih awet, lebih kuat gitu ya, daripada sepatu berbahan knit maupun berbahan sintetis. Jadi nggak bakalan cepet sobek di bagian uppernya. Jadi untuk pemakaian jangka panjang ini salah satu saya yang rekomendasikan buat kalian beli, miliki gitu ya di tahun 2022. Dan saya pakai versi bolanya dan versi futsalnya, benar-benar nggak ada hal yang ngecewain sih menurutku. Dan sepatu LT Buron ini salah satu sepatu favorit saya gitu ya di tahun 2022, baik futsalnya maupun bolanya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, video playtest dari Ortus X LT Buron In atau versi futsalnya. Jika kalian punya referensi sepatu bola, futsal, sneakers gitu ya yang menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Maju terus Superdown Indonesia, and see you next video. So, ciao. Bye.